itu berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi. Aku ni jenis anak wak degi. Kak pedah. Mari dulu. Jemai ajak aku sobek. Mari je. Kita sobek ke luar ni dia tu. Aku ikutlah. Siap-siap. Pakai baju comel ke apa. Ikut dia tu, Bik. Sampai ada umur. Ayah aku siap nunggu. Nih. Masuk anak tu diajar. Berapa kali dah aku pesan jangan tu, Bik. Jangan tu, Bik. Gini tak nak kata. Hah? Mung ni, daripada kecil sampai besar, nyusuh aku sama. Aku ramu kamu. Aku kata jangan tubik. Duduk di rumah. Pikir pilih ni jangan tubik. Degi. Tubik juga. Eh, degi aku kok. Bismillah. Sorry.